Oke, selamat pagi bersama saya Abang Lian dan juga bersama seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Pada pagi hari ini kita lagi melakukan persiapan untuk berangkat menuju ke kantor Bupati Sumbawa ya, dalam rangka persiapan MX MotoGP yang akan digelar nanti pada tanggal 24 sampai dengan tanggal 25. Mari kita lihat persiapan-persiapan dengan ini Pak Murni ya, Pak Komandan kita ya, Pak Murni ya, Pak Komandan kita ini. Oke, bagaimana sehat? Persiapan kita pagi ini bagaimana? Siap, ready. Tinggal jos ya. Oke, mantap. Oke, mari kita lihat teman-teman di belakang ya. Halo, Komandan. Bagaimana persiapan kita pada pagi hari ini? Insyaallah. Yang penting sehat. Oke. Sehat. Apalagi banyak uang. Banyak anunya juga. Ini seluruh anggota sudah ya. Siap-siap nih. Seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat akan melakukan kegiatan pada pagi hari ini. Hari kedua ya. Kita akan menuju ke kantor Bupati Sumbawa ya untuk melakukan apel persiapan. Oke, sampai bertemu nanti ya di lokasi. Halo guys. Salam sehat tanpa batas. Oke guys, pagi ini kita ini hari kedua guys, kita berada di Sumbawa guys. Ini ada Om Restu lagi sarapan guys. Bagaimana sarapannya Om? Mantap, ayam suwir. Mantap, Om suwir. Ini hari kedua Om ya? Iya. Oke, siap. Oke, mantap. Ini gaya. Sejak kapan masuk pondok Om? Oke baik, ini kita lagi kumpul-kumpul bersama santri-santri nih, santri-santri dari Mataram guys. Nah ini dari pondok, pindahan pondok mana? Anu? Ini pondok Prasi. Nah ini nih, ini santri baru nih ya nih. Santri baru. Lagi gojlok. Oke. Bagaimana Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana sehat? Sudah siap. Oke. Eh, nilai ini nilai plus. Ini santri yang paling rajin nih di pondok buah ini ya, pondok buah Om ini Om. Pondok Prasi. Bertahun-tahun di pondok tidak bisa ngaji ya. Di pondok mana? Pondok Prasi. Pondok buah satu. Pantas dia tidak bisa ngaji karena ada pantesan yang ini. Sampai tingkat 3 dia tidak bisa ngaji karena keluaran dari pondok Prasi sama pondok dua. Dia hendek kena ini tidak dihukum. Kalau di duduk-duduk pondok aja sekolah itu berdiri. Antong piano lemak itu kembali dok. Nanti kompon aku jual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari kedua kita berada di Sumbawa guys. Kita lagi beristirahat dan bersiap-siap untuk berangkat ke kantor bupati guys, tapi kita siap dulu. Oke guys, sudah sarapan guys? Sudah guys. Sarapan dulu. Lanjut guys. Selesai sarapan guys, minum obat langsung guys. Biar kenyang, sehat. Saya campur lagi. Kita lagi di pondok bambu atau pondok mana? Pondok buah. Jadi sebelum berangkat tugas, kita sarapan dulu ya. Biar lebih semangat. Ini Ustadz yang lagi makan nih, pindahan dari Pondok Prasi. Yang sebelahnya lagi pondok buah.
Sekian menit pondok indah. Jadi sejak lahir sudah berada di pondok ya? Dan sejak lahir sudah berada di pondok. Enggak. Tapi belum bisa apa lagi, belum bisa apa lagi. Itu karena berasal dari pondok. Oke, ini seluruh tim dari Satuan Polisi Pamong Praja ya. Kita lihat keseruannya, keseruan para anggota Satuan Polisi Pamong Praja guys.